Oke, Gary, bagaimana pendapat Gary mengenai race hari ini di Sepang? Kemudian bagaimana tanggapan Gary mengenai performance-nya Gary selama satu tahun di Asia Talent? Mungkin di seri kemarin, seri 1, saya melakukan kesalahan karena di lap 3 terakhir saya melakukan hard braking, but suspensi kurang sesuai dengan saya dan saya melakukan kesalahan sampai out. Di race kedua ini saya ingin mencoba untuk mendekati Takuma agar tidak jauh, tapi saya juga melakukan kesalahan dengan menjadi high set. Ya, di satu tahun saya ikut Asia Talent, saya bisa mendapatkan banyak ilmu dan saya juga bisa berkembang di Asia Talent Cup ini. Semoga di tahun depan Asia Talent Cup saya bisa menjadi juara.